diangkat. Harus lucu diangkat. Banget tau gak sih? Ah, ini dia. Kalau ini apa sih? Nah, ya. Evelyn apa? Nah, lavender punya aku. Oh, lavender. Hmm. Ini coffee series. Hmm. Jadi ini coffee series karena ini ada pesanan dari salah satu teman di kafe. Jadi kita ada zero waste juga. Jadi salah satunya lahan ampas kopinya kita jadiin bed bombs. So buat para laki-laki nih, buat Mas Jaro nih, atau buat bapak-bapak apa di sini ada yang bapak-bapak di sini, ini coffee series bisa untuk para laki-laki nih. Jadi kalau minum kopi sekarang Mbak Evelyn, Mas Jaro, kopinya jangan dibuang, kasih saya, yuk mari. Kalau Mimin punten, kameranya hilang. Kameranya? Bisa? Sudah? Belum lihat. Nah, sudah bisa. Sip. Okay. Kangen nih. Gak bisa ngelihat Mbak Wiwin kayak gimana gitu. Iya, ampun. Padahal kita lewat-lewat terus ya. Cuman sebatas di apa, trali. Aku say hi. Gak apa-apa, yang penting aman semuanya ya. Kita gak usah nongkrong-nongkrong dulu ya, kita bisa ngumpul di sini bareng-bareng dong. Ada betul, dokter betul. Lili, dokter Lili udah ada belum ya? Malam ini. Mana ya? Cilili. Cilili ada. Ini kita ada di Instagramnya Cilili nih ya. Dokter Lili mungkin belum bergabung ya. Yang punya rumah belum bergabung, kita acak-acak nih rumahnya, Mbak. Aduh, gimana? Gak apa-apa. Malam ini memang webinar Dokter Lili ya, yang punya rumah untuk di Google Meet-nya. Iya. Dan juga yang punya rumah ada Cilili, ada Sobi Antik, Instagram Sobi Antik nih. Jadi yang gak bisa bergabung di Google, bisa nonton juga di Instagramnya Sobi Antik, @sobiantik gitu. Mbak Wiwin, kita mulai aja yuk untuk ngobrol-ngobrolin. Karena udah jam 7, kita sampai jam 8 ya Mas Haru ya, betul ya? Iya. Jadi kita mulai aja yuk, malam ini kan kita mau bahas tentang, mau sharing, sorry. Mbak Wiwin mau sharing tentang apa yang udah selama ini Mbak Wiwin lakukan. Tadi udah cerita nih, 2020 di akhir mau bazar, ngajak teman UMKM untuk berbagi dan berjualan. Ayo, harus bergerak terus roda ekonomi kita. Terus kemudian juga di awal tahun langsung berbagi lagi nih Mbak Wiwin, berbagi tentang gimana caranya kita bisa relaksasi, kita bisa menjadi segar kembali, menjadi siap untuk esok yang lebih baik lagi ya, setelah hari ini misalnya. Besoknya pasti seger banget. Dan tadi aku, aduh, aromanya luar biasa deh kayaknya. Habis ini mau langsung deh, karena hari ini hari panjang buat saya. Iya, besok hari Sabtu ya. Jadi nanti berendam-berendam dulu. Kebetulan sudah ada di tangan, disiapkan nih bath bombnya. Buat yang gak punya bahannya, nanti Mbak Wiwin juga punya solusinya. Kok gak susah ya Mbak? Iya. Gimana kalau kita mulai aja Mbak Wiwin presentasi tentang, bukan presentasi sebutannya ya, Mbak Wiwin cerita-cerita tentang yang kemarin diceritain nih, dengan bungkusan apa sih Mbak Wiwin berbagi, Mbak Wiwin berbikin-bikin gitu dan lain-lain. Ini dengan bungkusan apa namanya Mbak? Produk atau brand Mbak Wiwin nih? Oke, jadi halo semuanya yang baru join dan baru kenal, tentunya buat teman-teman yang udah kenal juga selamat bergabung bersama saya Wiwin dari West Java. Buat teman-teman yang belum kenal, perkenalkan saya Wiwin, mak-mak kelebihan energi mungkin ya. Jadi saya senang sekali mempelajari sesuatu hal yang baru. Jadi buat saya itulah tantangan gitu kan, karena buat saya belajar itu nggak harus mengenal batasan usia, apapun bisa dipelajari selama kita punya keinginan. Nah, produk West Java itu pun juga berdasarkan karena rasa keingintahuan saya itu tentang garam, dan saya dan garam itu adanya di kampung saya, kebetulan di Pangandaran. Siapa di sini yang pernah ke Pangandaran? Itu pantai Pangandaran. Di sisi pantai Pangandaran ternyata bukan cuman pantainya, keindahan pantainya, tapi ada sumber daya alam lain yang
ternyata unik buat saya. Karena buat teman-teman yang tahu tambak garam, mungkin ada yang pernah tahu tambak garam itu kan biasanya di atas pasir ya. Konvensional tuh di atas pasir. Ternyata ini di kampung saya tambak garamnya udah modern dari dalam bentuk geomembran di atas tambak dan tertutup oleh tunnel system, jadi benar-benar bersih, tidak tersentuh oleh tanah. Nah, hasil garamnya pun bersih banget, Mbak Evelyn, sebening kristal, putih bersih hasilnya. Dan itu tanpa bahan pemutih sama sekali, itu udah siap dikeringkan dan siap di-packing. Mungkin kalau di luar negeri namanya natural sea salt. Aduh, bahasanya lidah saya makeup. Iya. Kita taunya garam. Aku sih taunya garam aja nih, Mbak. Iya. Nah, saya pelajari itu garam itu ternyata kita tahu ya Indonesia tuh pengimpor segala-galanya namanya sesuatunya impor. Nah, di sini saya pengen coba garam lokal ini ternyata bisa kita naikkan, kita bisa upgrade. Jadi saya pelajarin tuh yang namanya garam tuh olahannya apa aja. Nah, inilah salah satunya yaitu bath bomb. Bath bomb itu juga ada kandungan garamnya. Dan itu sangat bagus juga untuk kulit, untuk relaksasi. Dan ini semuanya bahan bakunya lokal. Nggak interlokal ya karena bahan baku lokal dan cold process. Jadi prosesnya manual, handmade, benar-benar semuanya by request gitu. Jadi saya nggak produksi massal, jadi benar-benar kita buat semuanya dari bahan alami yang bagus buat kulit juga gitu, dan semua juga bisa pakai. Anak-anak jadi, sih Mbak, terutama yang paling suka bath bomb itu. Oh, dan ini juga made by order ya, kalau Mbak Wiwin. Iya. Gak perlu khawatir bahwa, oh ini stoknya udah lama, berarti harus cepet-cepet langsung dipakai gitu, enggak ya? Karena memang baru dibikin, jadi umur simpannya juga lumayan dong. Iya, jadi saya tuh selalu made by order. Karena apa? Kalau yang namanya bath bomb itu, dia gak lebih dari apa, kalau yang saya ini pelajarin nggak lebih dari seminggu. Jadi harus langsung digunain ya, baiknya begitu barang dari dapat langsung digunakan gitu. Masa simpannya kurang lebih dari seminggu, harus tertutup rapat. Oke, baik. Karena baik, kan baik. Dia mengandung soda dan baking citric acid ya. Aman kok, masih food grade, masih aman buat kulit. Dia bisa menguai ya. Jadi kandungan ininya, oksigennya bisa hilang gitu. Karena ini reaksinya kalau kena air dia oksigennya akan meletup-letup gitu. Jadi semuanya kenapa saya buat made by order ya? Karena ini harus nggak boleh di stok. Kalau saya kayak yang saya pelajari ini tidak boleh di stok. Jadi benar-benar pesan, saya open order, jadi saya buat gitu, buat langsung. Berarti harus besok memang harus saya pakai nih. Oke, okay. Mbak, kita masuk ke presentasi Mbak Wiwin aja ya. Kita ini mau sharing juga tentang brandnya Mbak Wiwin sebelum kita masuk ke praktek gimana cara bikinnya bath bomb nih. Sudah kelihatan kan Mbak Wiwin presentasinya? Belum saya sih. Sudah sharing. Belum kah? Sebentar, error nih ternyata screen sharingnya. Stop sharing dulu. Aku coba pisan lagi. Udah. Ya. Okay. Monggo Mbak Wiwin, ini tentang West Java presentation-nya Mbak Wiwin nih. Lanjut ya. Okay, teman-teman, ini adalah logo saya, West Java Mahakaya. Dan saya motonya ada respect local wisdom. Karena apa? Kenapa saya bilang respect local wisdom? Karena
kekayaan alam di sekitar kita itu ternyata banyak, dan itu yang kadang luput dari perhatian kita. Nah, saya ambil porsi saya, gimana caranya kita tetap menghargai kearifan lokal dan coba memberdayakan masyarakat. Dalam hal ini petani garamnya ya, saya coba angkat. Gimana caranya mereka biar upgrade the value, karena kan taunya garam cuma garam toh ya. Nah, saya coba angkat. Jadi West Java maha kaya ini, karena kenapa saya bilang West Java, karena memang kekayaan alam Jawa Barat, terutama desa saya di Pangandaran. Dan maha kaya itu saya melihat yang namanya kekayaan alam, sumber daya alam itu ternyata sangat melimpah. Jadi kenapa saya bilang West Java maha kaya dan motonya respect local wisdom, itulah dasar saya mengangkat derajat lah, ibaratnya derajat desa saya juga, kearifan lokal yang nggak boleh hilang sampai generasi kapan pun itu harus kita tetap usung, karena banyak banget mbak kekayaan lokal dan kearifan lokal yang harus tetap kita jaga gitu. Next. Ini saya termasuk baru loh Mbak Evelyn, mulai di Maret ya. Maret itu launch, Maret 2020. Saya sama sekali tidak menyangka kalau ada apa namanya krisis angin perubahan itu datang, dan ternyata Mr. COVID is coming ke Indonesia dan kita semua shock. Tapi pada saat itu kita tetap optimis, kita enggak melihat itu sebuah, tidak melihat itu adalah sebuah apa ya, sebuah halangan atau sebuah musibah atau apapun gitu. Kita sih optimis aja, karena memang tujuan kita ini mengangkat ya, mengangkat kekayaan alam khas Jawa Barat. Jadi judulnya So Must Go On gitu. Nah, yang ada di sini, yang ada tampilan di sini itu adalah Moringa Series. Nah, Moringa itu juga salah satu kekayaan khas dari alam Pangandaran. Moringa itu kalau bahasa Indonesianya daun kelor. You know daun kelor? Nah, kalau kita anak-anak tahun 90-an dan remaja awal 80-an pasti tahu daun kelor. Itu biasanya di pagar-pagar tanaman ya Mbak Evelyn ya, zaman dulu. Itu biasanya buat sayur, di sayur ya. Nah, ternyata setelah berkembangnya masa ke masa dan pengetahuan, moringa itu bahasa ilmiahnya ya, moringa itu ternyata punya khasiat yang sangat luar biasa, dan di Eropa namanya miracle leaf. Jadi daun ajaib, karena punya banyak nutrisi, kandungan dan lain-lainnya itu sangat kaya. Nah, ini saya combine dengan garam, ternyata berhasil gitu. Jadi olahannya tuh macam-macam, ada sabun, ada herb salt, ada sampo, ada infus oil, dan macam-macam lah. Ini tuh saya jadiin Moringa Series gitu, dan itu udah dipakai oleh Kadin Pangandaran, Pak Teddy Sanjaya. Beliau saya request gitu kan, saya presentasikan ke beliau, dan sangat apresiasi sekali, karena saya juga mengangkat UKM Pangandaran sekaligus. Jadi seperti itu awalnya. Jadi benar-benar saya pelajari Mbak Evelyn, apa sih olahannya gitu. Bisa nggak ini dikombain dengan ini, dikombain dengan itu gitu kan. Benar-benar masa-masa yang sangat amazing banget, masa-masa yang sangat haus untuk selalu tahu, pengen tahu, kepo-nya tuh luar biasa Mbak. Jadi Maret itu awal apa, angin perubahan datang, winter is coming. Kalau saya judulnya dream is moving. Jadi wow, luar biasa. Buat Teddy memang apa yang terjadi di sekitaran kita, tetap ya, kita tetap berusaha untuk apa nih dan tetap berkarya terus nih. Akhirnya lahirlah berbagai series of product ini ya Mbak ya. Betul, judulnya kawin-kawinin aja. Jangan ditiru. Iya. Oke. Next. Wow, siapa nih? Ah,
aku nggak tahu ini siapa, lupa saya, saya nggak kenal. Jadi intinya saya basically saya di business development, saya di event. Di event, di media saya pernah gitu kan. Dan kebetulan di masa-masa awal 2020 itu kemarin itu kan masa-masa yang krisis ya. Masa-masa krisis, masa-masa awal penjajakan lagi selalu biasa di awal tahun. Ternyata chance-nya kurang bagus di dunia event. Jadi saya coba beralih ke UKM. Jadi saya benar-benar concern dunia garam ini gimana sih caranya mengangkat garam itu, dan saya banyak belajar banget, dapat masukan-masukan. Jadi di sini saya ditantang. Saya biasa di event itu branding, direct selling dan canvassing ya kan Mbak ya, di dunia itu. Ini challenge buat saya. Kenapa sih kok saya enggak bisa nge-brand gitu, nge-brand diri saya sendiri, nge-brand saya sendiri akhirnya ya kan? Iya, terus nge-brand coba produk dari Pangandaran gitu. Makanya saya coba dari mulai bikin logo, bikin mikirin namanya, terus sampai olahannya gitu kan. Akhirnya semuanya bisa gitu kan. Wah, ternyata ini berjalan dengan sendirinya itu apa judulnya, So Much Go On lah, pokoknya jalanin aja lah. Biasa ngurusin brandnya orang ya Mbak ya. Ya, jadi betul. Akhirnya dengan pandemi ini ya udah deh kita bikin brand sendiri aja, mulai dari awal, mulai dari nol banget gitu ya, yang akhirnya lahirlah sebuah brand West Java Mahakaya ini dengan produknya yang udah berseri-seri gitu ya. Nggak berasa, emang pandemi ini nggak berasa kok Mbak, nggak berasa banget tiba-tiba loh udah 2021 gitu tiba-tiba. Nah itu dia Mbak, makanya saya tuh kemarin itu kata-kata West Java itu judulnya itu by feeling, by sense, dan merem. Itu, nama itu tiba-tiba ada di dalam benak saya, dan saya orang yang sangat ekspresif dan sangat spontan. Jadi langsung saya tulis, langsung saya buat logo, dan jadilah gitu. Ditambah ada partner saya Mbak Vini waktu itu kan, jadilah produk-produk itu gitu. West Java Mahakaya, that's it, okay. Jadi begitu saja. Semangatnya ya luar biasa ya. Jadi teman-teman emang begitu ya. Ceritanya kita memang pandemi banyak yang slowing down banget. Tapi ya, slowing down bahkan Mbak Wiwin ini di dunia event dan communication-nya juga menurun ya Mbak ya, memang ya. Iya betul. Ya, kita nggak bisa diem begitu aja dan menanti kapan semuanya menjadi baik kembali. Ya. Jadi kita tetap gerak terus, apalagi nih bisa kita lakukan. Wow, luar biasa. Intinya optimis aja ya teman-teman, judulnya kita selalu punya, saya ingat guru saya, jadi saya pengen cerita sedikit nih. Gak apa-apa ya. Boleh. Jadi tahun 9, kurang lebih 95 itu berapa tahun yang lalu ya? 25 tahun yang lalu ya. 26 tahun yang lalu. Iya, 26 tahun lupa saya kalau hitung-hitungan. Jadi gini, itu pada waktu itu saya bekerja di sebuah resto, saya sebagai guest relation officer, dan resto itu adalah franchise. Jadi segala sesuatunya harus standarisasi. Nah, sayalah beradalah saya ke daerah Kemang, tangan Kemang. Jadi saya bagian mencatat, teman saya bagian mensortir. Ketika saya sedang duduk, datanglah seorang kakek-kakek tua. Terjadilah pembicaraan yang sangat singkat dan sangat mengalir apa adanya. Tapi intinya, ini aki-aki kok ngomongnya enak banget. Tapi ada satu yang mengena di dalam diri saya. Dia cuma bilang, kamu kalau cuma biasa aja, nggak ada artinya, jadilah berbeda, karena yang biasa udah banyak. Itu kata-kata itu mengena dalam diri saya. Langsung saya tanya lagi, kalau udah saya berbeda apalagi, gali potensi diri kamu, kalau saya udah gali potensi diri kamu, diri saya apalagi. Dia bilang gini, jual diri kamu. Pada waktu itu kan saya masih
umur berapa ya, 23 mungkin ya, 23 atau 22 ya kalau nggak salah ya. Jadi masih baru mengenal dunia kerja dan saya masih menikmati masa-masa remaja saya. Jadi hal-hal yang dulu belum ada handphone ya, handphone tuh masih jarang ya. Saya dapat handphone tuh 2000 apa setahun kemudian pas saya naik jabatan tuh baru saya dapat handphone. Kalau pada saat itu ada media sosial langsung saya update status. Dan you know siapa kakek-kakek itu? Namanya sebulan kemudian saya baru tahu kalau namanya itu Bob Sadino. Wah, beruntung ya. Jadi itu yang sampai sekarang, jadi sampai ke depan itu secara nggak langsung kayak virus yang mengena ke dalam diri saya, bukan virus corona. Jadi itu semacam intuisi, semacam apa motivasi yang secara nggak sadar itu mendarah daging dalam diri saya. Jadi saya selalu beda dari yang lain gitu. Jadi itu saya bukan orang yang gampang didikte, gampang apa. Saya selalu punya gaya sendiri. Jadi punya cara pandang sendiri gitu. Jadi ya itu yang seperti dibilang, jadilah berbeda karena yang biasa tuh udah banyak. Nah itulah menjadi dasar dari pemikiran saya sampai saat ini. Gitu. Nah nanti atau besok setelah ada Bath Bomb-nya, sambil menikmati Bath Bomb, coba kita renungin deh apa pembeda diri kita. Betul. Dan kemudian setelah ketemu, ayo dieksplor. Betul. Dan kemudian yuk dijual gitu. Itu enak banget sambil wangi-wangi, sambil air hangat, sambil segala macam ya, Mbak ya. Gitu, ya, bisa betul. Kayaknya pikiran tuh bakal lebih tenang, lebih cerdas kayaknya ya nanti. Betul. Nah, kita balik dulu nih, Mbak. Gimana nih? Ya. Kita lanjut ya. Ya, siap. Oke, ini presentasinya, abaikan saja, lanjut Mbak. Lanjut ya. Ya, ini ada prosesnya nih, ini proses Mahakaya, West Java Mahakaya, perjalanannya itu. Jadi saya cerita sedikit, nah penjualan online saat ini masih by order ya, saya nggak produksi massal tapi made by order karena garam itu sifatnya Mbak Wiwin kok agak hilang-hilang Mbak? Oh ya, halo, kedengaran suara saya? Ya kedengaran, sudah kedengaran Mbak, jelas sekarang. Oke. Jadi saya nggak jual massal, nggak produksi massal, jadi made by order itu masih by WhatsApp dan biasa medsos, IG, IG-nya @westjava_mahakaya. Mm-hmm. Jadi saya terima orderan jasa pembuatan custom dan lain-lain, termasuk souvenir seperti ini, souvenir buat wedding. Jadi itu made by order. Jadi saya nggak terima masal karena garam itu sifatnya tidak bisa kalau udah diolah itu harus penempatannya harus bagus, harus di tempat kering gitu dan harus langsung digunakan. Memang sifat garam itu kan nggak ada kadaluarsanya ya, tapi karena udah diolah kan ada masanya, jadi itu harus langsung digunakan nggak lebih dari seminggu. Jadi seperti itu Mbak Evelyn. Oke. Sip, jati nanti ya. Jangan asik-asik bikin lagi, bikin terus, bikin tapi nggak dipakai-pakai. Tapi memang sih nggak dibikin, nggak dipakai pun aromanya, keharumannya itu kayaknya menyeruak ke seantero rumah gitu ya. Enak banget. Cuman dipakai dong, manfaatnya dapat lebih deh, gitu ya Mbak. Iya, betul. Jadi sebagai multifungsi juga itu Mbak, sebagai aromaterapi. Wow, luar biasa. Dengan penjualan online ini, berikutnya adalah produknya apa aja nih? Macam-macam ya. Nah, untuk saat ini produknya macam-macam sih, tergantung by request sekarang karena saya udah tahu formulanya, udah tahu pasangan-pasangannya apa aja, pasangan hidupnya apa aja, jadi tinggal kawin-kawinkan. Tapi basic
Mbak Wiwin. Sebenarnya gado-gado boplo sudah pakai garam natural sea salt dari West Java. Juga herb saltnya sudah dipakai oleh Chef Desmond Lim, salah satu owner dari Miyako sauce. Juga Chef Marcy Williamson. Banyak teman-teman dari dunia kuliner alhamdulillah yang sudah pakai. Lalu kita juga ada batsol dengan beberapa varian. Lalu infus oil untuk untuk combine, untuk melembabkan. Jadi saya coba buat infus oil, itu pun prosesnya tuh natural banget. Jadi dari herb dan dari flower, dry flower saya infus sendiri. Itu fungsinya untuk melembabkan garam, jadi biar lembut. Lalu ada bath bombs, ada foot soak juga, ini nggak bisa saya sebutin satu-satu di situ. Ada foot soak itu buat kaki, buat biasa di spa, terapi kaki gitu kan, refleksi, itu ada foot soak. Lalu ada yang custom itu yang series-series ini, kayak kopi series, lalu ada morina series, rose series, itu semuanya by order. Nah, kalau yang kopi ini, spesial kopi ini, saya ada produk namanya Zero Waste. Ya, Zero Waste ini kerjasama dengan kafe. Nah, salah satunya yang udah kerjasama adalah Scale Up Cafe waktu itu ya. Jadi ampas kopinya saya olah. Jadi daripada dibuang, ampas kopinya saya olah, jadikan nilai value. Bisa jadi body care, ada bath salt, ada natural soap bar, ada infus oil, itu kopinya bisa. Terus bisa jadi aromaterapi dan itu bisa di custom, dikasih label dan bisa dijual lagi sebagai gift atau souvenir dari kafe tersebut. Jadi seperti itu, Mbak. Jadi yang dulunya mau kebuang nggak jadi kebuang ya, Mbak? Betul. Jadi kita sebisa mungkin memanfaatkan, reduce dan green living lah gitu. Jadi nggak ada yang kebuang. Gini. Oke, okay. Mbak. Dengan produk-produk kayak gini ini sebenarnya Mbak Wiwin itu mempersembahkan atau mendedikasikan produk-produk ini tuh kayaknya ini produknya memang cuman buat wanita-wanita gitu ya Mbak ya? Enggak juga, bisa untuk laki-laki kok. Jadi ada beberapa teman, salah satu Mas Sony Muslihon, perancang di sana legendaris. Beliau sudah mencoba bath salt-nya, natural sea salt-nya, sabunnya gitu kan. Dan sangat apresiasi banget. Lalu ada teman saya juga di media juga yang udah pakai. Beberapa teman juga yang cowok yang biasa suka rendam-rendam kaki sampai datang sendiri ke sini. Bapak Jayadi Suwan, beliau sangat penasaran datang jauh-jauh dari Banjarmasin bersama teman-temannya datang ke workshop untuk mencoba garam dari West Java nih untuk rendaman kaki gitu. Luar biasa. Jadi gak sabar nih, masih lama ya? Ya gak apa-apa deh, nanti malam deh aku jemputin deh. Oke, selanjutnya mungkin ada lagi. Jadi kita sebisa mungkin bikin banyak pelatihan-pelatihan dengan grup-grup, dengan komunitas-komunitas, dan juga kita sebisa mungkin banyak bekerja sama dengan buat satu perjanjian dengan kafe-kafe. Moto kita ya seperti di awal, respect local wisdom dan empower people, jadi menghargai kearifan lokal dan juga memberdayakan masyarakat. Jadi tujuannya itu, target West Java itu seperti itu ke depannya. Jadi sebisa mungkin sering banyak berkomunitas, sering banyak bertemu dengan komunitas, dengan banyak orang, dengan perkumpulan, itu saya senang banget. Jadi makin eksis lagi. Jadi seperti itu Mbak Evelyn. Boleh lah ya yang di sini yang belum kenal sama Mbak Wiwin, boleh kepoin IG-nya Mbak Wiwin ya. DM mesti dijawab ya Mbak ya. Dijawab, paling senang lagi kalau langsung kontak.
secara personal. Boleh silakan. Mbak Wiwin udah buka pintu, buka jendela, buka segala loh ya, tapi nggak buka baju ya. Oke. Nah, yang seperti hari ini saya bilang zero waste. Nah, ini jadi produknya ini Mbak, zero waste project. Jadi ada bath salt, ada infus oil coffee, ada sabun coffee, ada scrub coffee, ada body scrub coffee. Jadi ini semua dari ampas kopi bisa kita olah, Mbak. Ya ini zero waste yang saya tawarkan ke kafe-kafe. Lalu ada workshop. Jadi workshopnya tuh macam-macam. Ada bikin bath salt, ada bikin bath bomb, ada body scrub, ada infus oil. Jadi berseris pelatihan-pelatihannya. Dan itu semua bisa dilakukan di mana saja oleh siapapun. Nggak laki, nggak perempuan. Itu bisa. Dan bisa mungkin jadi small business berikutnya gitu. Asik. Jadi Mbak Wiwin ini juga membantu untuk menyelamatkan sampah yang udah mau ujung sampai di tempat sampah, sampai di mana-mana, untuk bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang lebih berguna buat kita semua ya. Jadinya ya, kadang-kadang juga biar kita juga gak repot juga nih, buang sampahnya udah bener apa belum, bisa nih ampas kopinya buat peminum kopi seperti saya ini untuk dimanfaatkan lagi. Intinya zero, hargai bumi. Nah, betul banget, setuju banget Mbak Wiwin. Aduh, terima kasih loh ya, udah banyak proyek-proyek seperti ini. Amin. Oke. Berikutnya. Oh, oke. Berarti ini kalau mau kepoin tadi. Ya. Oh, jadi, ini ada typo ya Mbak, IG-nya itu hanya @westjava_mahakaya ya. Betul. @java_mahakaya, lalu kalau Facebook-nya ada west.java_id, ada website-nya juga, ada kontak person-nya juga seperti terlihat di apa di layar. Ini adalah custom. Custom ini roseries. Kemarin apa yang kita jual di rest area itu hampers Natal. Jadi produk produk body care kita itu macam-macam. Jadi bisa by request. Oh saya mau yang rose, oh saya mau yang lavender, itu just by request aja gitu. Ah luar biasa. Dikit lagi nih bulan depan ada festivities lagi loh Mbak. Bulan depan ada Cinzia nih bisa juga nih. Iya. Merah-merah ya. Nah, yang mau kolaborasi sama Bimin bisa dong. Yang punya produk apa? Gabungkan dengan West Java Mahakaya ini apa? Kemudian kita jadikan paket-paket hampers yang lucu-lucu, menarik dan penuh cinta. Penuh cinta, penuh doa, penuh harapan buat teman-teman semua ya. Amin. Terutama besok ya Sincia ya, Sincia apa namanya Mbak, kalau bahasa Indonesianya hari raya besok Mbak, Imlek ya. Imlek. Nah, Imlek itu khusus untuk Imlek kan merah-merah. Saya ada varian baru cherry blossom, itu merah-merah semua. Wanginya tuh sensual banget dan fresh. Itu cherry blossom sakura ya, kalau bahasa Indonesianya cherry blossom itu sakura. Jadi wanginya khusus untuk Imlek itu merah-merah. By request, yuk siapa yang mau bikin hampers bisa hubungin saya, series cherry blossom. Itu merah semua. Yuk, Mbak gitu ya. Monggo, kita saatnya kolaborasi dong Mbak, karena kan gini hari ya, kita gak bisa untuk mau sendiri-sendiri, kita bareng-barengan aja yuk. Sebentar, ini saya mau stop sharing, biar bisa kita segera nih tahu, gimana ya caranya untuk membuat, apa namanya ini? Bath bombs. Moms, ini kenapa saya nggak mau stop sharing ya? Sebentar. Di sini teman-teman saya buatin video yang sangat gampang diikutin, jadi bisa sambil dicatat. Oh jadi iya betul. Jadi nanti. Bisa,
sambil disimak, sambil dicatat ya Mbak Wiwin ya berarti ya. Videonya betul, lumayan panjang, tapi informatif banget kok, step by stepnya juga jelas banget. Nanti kita lihat, jadi gimana nih Mbak, mau langsung video atau Mbak Wiwin mau cerita sedikit tentang bad bomb-nya nih? Langsung video aja biar nggak ya, bosan ya, biar langsung baiklah, video tutorial, siap, tutorialnya aja. Aha. Disiapkan yang mau dicatat apa saja, nanti bahan-bahan dan cara pembuatannya. Kemudian nanti setelah ini bisa langsung monggo kita bahas tanya jawab kita, gitu ya Mbak ya? Ya, betul. Langsung ditulis di chat box ya, kalau mau ada yang ditanyakan ya, ya teman-teman ya. Keburu lupa nanti. Bentar, ini kok kayaknya agak melambat. Maaf sebentar ya, ini ada sedikit yang harus dibenerin. Oh bukan, maaf. Kan benar kan, sebentar ya. Buat teman-teman yang mau sudah join, tolong siapkan pulpennya ya. Di sini kita akan belajar gimana caranya membuat bad bomb sendiri di rumah. Mudah kok, semuanya simpel. Saya bikin semudah mungkin, sesimpel mungkin videonya, jadi bisa diikutin oleh siapapun, terutama buat ibu dan anak mungkin mau lihat ya, itu gampang banget disimak, gampang banget diikutin. Nanti di akhir acara juga nanti kita ada tanya jawab. Oke, kita mulai videonya ya. Maaf, untuk saran aja sih biar suaranya kedengaran, boleh mikrofonnya dimatikan nggak? Biar suara videonya kedengaran jelas ke kita-kita. Ya maaf. Maaf Bu Evelyn, suaranya nggak kedengaran jelas? Belum dengar jelas Bu.